Nah, kita nanti makan siomaynya. Susi siomay ya, Pak? Nah, ini susi siomay ini. Halo. Cucuku lewat tadi. Nah, ini susi siomay. Ini macam-macam ini. Ada burger, ada bakar teh, sosis bakar, wah komplit ini sosis siomay ini. Nanti kita coba makan pesan satu ya di sosis siomay nanti, Bro. Kita penasaran sama ini, udah bertahun-tahun penasaran mau kesini belum sampaian ini. Mumpung dia ada acara di CFD, kita kesini dulu, Bro ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya, Bro, agar channel kita bisa berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain. Dan yang paling penting, tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya. Assalamualaikum, Bro. Jumpa lagi dengan Agung Cipen Vlog. Pagi ini kita mau coba susi siomay ya. Ini ada siomay pempek dan batagor. Nanti kita coba siomaynya Mbak Susi ya, Bro. Ini di acara CFD, Bro. Nanti kita coba susi siomay. Ini acara CFD masih lumayan ramai nih. Kita nanti langsung ngobrol sama Mbak Susinya ya, Bro. Ini lokasinya pas di baratnya Kelurahan Kawedanan nih. Selamat pagi Mbak Susi. Kita penasaran sama siomaynya, udah lama kita baru kesampaian ini ya. Iya. Berarti selain jualan di CFD tiap hari minggu, tiap harinya mangkalnya di mana, Mbak Susi? Mangkalnya di baratnya SMA Lembu Suro. Oh, berarti Mbak Susi ini setiap harinya di baratnya SMA Lembu Suro Gurang-Gareng. Jadi jalan ke Kliwonan Gurang-Gareng itu barat dikit kira-kira 50 meter ya? Iya, iya. Hadap ke utara. Ya. Totokan jadi jalan genengan tuh ya? Iya. Nah, itu Mbak Susi. Berarti ini yang dijual siomay batagor empek-empek. Iya. Kita minta siomaynya satu Mbak Susi ya. Oke. Kita pesan siomaynya Mbak Susi, Bro. Ini terkenal sekali, Bro, di daerah saya ini. Di daerah Gurang-Gareng ini susi siomay. Nah, kita lihat ke sini aja, Bro. Nah, ini. Ini nanti kita makan di rumah, Bro. Karena hari ini tadi kita makannya full, makan semua. Nah, ini siomaynya Mbak Susi. Itu pentolnya bikinnya pakai ikan apa, Mbak? Pakai ikan tuna. Oh, ikan tuna ya? Iya. Berarti pakai ikan tuna, Bro, Mbak Susi ini. Berarti campur gitu ya, Mbak Susi ya? Iya. Terus untuk satu porsinya berapa, Mbak? 8.000. Ini, Bro, siomaynya Mbak Susi itu satu porsinya ada 8.000. Oh, boleh rekos harga ya? Oh, berarti melayani kelas kantongnya, Mbak ya? 5.000 boleh, 6.000 boleh, tapi rata-rata 8.000, Mbak Susi ya? 8.000, tapi kalau disesuaikan di kantong aja. Ya, itu berarti bakul yang bagus itu. Melayani sesuai harga kantong dompetnya ya? 3.000 juga boleh. Anak sekolah, biasanya anak SD, SD itu, Bro ya? Ya, SD, SMA, SMP. Oh ya, tapi rata-rata 8.000. Kalau aku dulu sering makan, tapi dibelikan anakku. Iya, anaknya sering beli. Iya, yang anakku yang cewek yang tugas di Polsek Kawedanan nanti sering beli bawa pulang. Jadi kita penasaran, baru kesini ketahui nih. Ya, nanti makan di rumah aja, Bro. Kalau kita makan di sini tempatnya bingung nih. Iya. Nanti kita bungkus saja, kita makan di rumah, Bro. Susi siomay. Nanti lain waktu saya ke tempatnya Mbak Susi nanti. Ini siomay batagor. Nanti saya sambalnya sendiri kan, Pak ya? Oke. Sambalnya. Mau pedes apa enggak? Enggak. Ya. Atau enggak usah aja. Oh, enggak usah. Enggak usah. Aja ya. Kita lagi gangguan perut ini. Oke. Nanti enggak makan sambal dulu sama Pak dokternya nih. Ini standnya Mbak Susi itu tepatnya di baratnya Mbak An nasi coklat ini kalau CFD, Bro. Nah, ini Susi siomay. Atau
Mau. Komplit pokoknya enggak usah pakai lombok. Dikit aja nanti. Oh, berarti ada bakaran juga ya, Mbak Cici ya? Ada bakaran, ada pop mie, ada. Ada minuman juga ya ini. Oh iya. Berarti ready tiap hari juga di rumah ya? Ya, di rumah tiap hari. Berarti komplit ini. Ya, kita ada pesan siumannya Mbak Susi, Bro. Nanti kita makan di rumah ya. Nanti kita mukbang siumannya Mbak Susi, Bro. Kita tadi habis jalan-jalan di CFD, Bro ya. Ini kita sudah sampai rumah. Kita sudah ganti baju. Kita mau makan siumannya Mbak Susi ya. Kita tadi beli siumannya Mbak Susi. Yang mana di situ dia jual siomay, mpek-mpek, petaker dan macam-macam, Bro. Jadi selain buka di CFD setiap hari Minggu ya, Mbak Susi itu buka juga di rumahnya. Rumahnya kebetulan Jalan Raya Anggurang-Gareng Madiun, baratnya jalan masuk ke Kliwonan atau baratnya SMA Anggurang-Gareng, Bro. Kita coba dulu siomaynya Mbak Susi. Pertama kita coba dulu ini ada kubisnya juga, Bro, kubisnya. Siomanya Mbak Susi mantap pol. Satu porsinya 8.000 kalau kita beli umum ya. Tapi kalian mau beli berapapun boleh. Kalian mau beli 5.000, 3.000 boleh sama Mbak Susi bebas. Sesuai kantong kalian. Kita tadi belinya 8.000, Bro. Kita beli satu porsi aja. Kita coba dulu. Ini pentolnya, Bro. Kita coba pentolnya, kita cari pentolnya. Mana pentolnya? Ini tadi udah kita make, Bro, udah kita make. Nah, ini pentolnya, Bro. Pentolnya rasa ikan apa? Tunanya terasa banget, Bro. Lumayan enak. Mantep, Bro. Kita habiskan sampai titik darah penghabisan, Bro. Ini ada kentangnya juga ya, seperti siomay yang biasanya tuh, Bro. Kita coba tahunya, Bro. Ada tahunya juga ini, Bro. Coba tahunya juga, Bro. Mantap, Bro, tahunya, Bro. Nanti harus kita habiskan sampai bersih, Bro, ya. Eman-eman, karena siomaynya Mbak Susi mantep pol. Ada telurnya juga, telur ayam. Ada kentangnya. Kita makan kentangnya, Bro, ya. Mantap, Bro, kentangnya, Bro. Intinya, Bro, kalau kita beli siomay itu yang paling kunci pokok itu di pentolnya, campurannya sama ikan tunanya atau ikan tenggiri, terserah. Itu kan bebas sama penjualnya atau pedagangnya, Bro. Terus yang kunci pokok itu sambal kacangnya, Bro. Sambal kacangnya harus enak banget, Bro. Karena menurut saya sisi siomay ini lumayan enak ini sambal kacangnya. Mantap. Boleh dicoba lagi. Jadi kalian kalau mau beli selain hari CFD, Bro, kalian bisa datang aja ke Jalan Raya Anggurang-Gareng Madiun, baratnya SMA Negeri 1 Kawedanan, Bro. Dari SMA 1 Kawedanan kira-kira 100 meter beratnya Balai Desa Kelurahan Genengan ya. Balai Desa Genengan. Kita makan lagi. Tahunya mantap, Bro. Ini bisa diulangi lagi, Bro, sisi siomay. Memang enak rasanya. Rasa
sambelnya bro, sambelnya mantap bro, bener bro. Ini kita makannya di depan tanknya Gupi, jadi santai sambil menikmati siomanya Mbak Susi. Kita dengarkan suaranya mesinnya akuarium. Kita makannya hari ini kalma aja bro. Kita santai menikmati sensasinya siomanya Mbak Susi. Tapi bukan Susi istriku bro, sama-sama namanya, sama-sama Susinya. Ini siomanya Mbak Susi genengan bro. Soalnya enak juga bro, bener bro. Misalkan kalian lewat jalur Gareng-Gareng Madiun, apa aja ke siomanya Mbak Susi selatan jalan. Boleh dicoba lagi. Udah habis sampai titik darah penghabisan bro. Ludes mantep pol. Terima kasih Mbak Susi ya, semoga video kita hari ini bermanfaat buat Mbak Susi, nanti dagangannya tambah rame ya, tambah lancar. Terima kasih Mbak Susi.